Gimana, punya kabar? Baik ya, baik. Alhamdulillah baik. Hari ini saya sempat review dan saya mau tanya sedikit-sedikit dari Mas Bayu. Iya, monggo. Mas, ini saya lihat FOH-nya cuma satu. Kenapa, Mas? Nggak ada tempat sih. Oh, nggak ada tempat. Kita kan koordinasi sama yang punya gawe. Oh. Tempatnya ya udah pasang. Oh, gitu. Sayap. Biasanya kan pohonnya ada dua. Ya, ini harusnya dua. Dua ya? Bawa dua. Oh. Satu ini tidak. Nggak ada tempatnya. Oh. Berat, jadi nggak ditata ini ya? Menyesuaikan tempatnya. Berarti 8 subwoofer, terus linare berapa, Mas? Linare 8. 8 ya. Oke, siap. 15 4 low nih. Oh, siap. Terus ini, Mas. Ini cuman gue bingung ya. Enggak. Lur, YouTuber-e bingung mah teko apa. Oh, enggak, Lur. Bingung YouTuber. Saya mau tanya, Lur. Gini, Lur. Saya kalau setiap review di BLS itu orang-orang itu bertanya, "Mas, mosok sing di review nggur kotak etok, Mas. Lah isine opo, Mas?" gitu loh. Oh, isine to. Isine. Isine. Polulasan in gitu loh, Mas. Khusus dua channel ini ya, ya. Tak buka. Ya. Isine itu ACR. ACR. Sama Canon. Temenan ora iki. Temenan tak buka khusus dua channel ini loh. Oh, oh iya toh. Oke. Okay. Sing 14 in loh, Mas. 18 in. 18 in loh. yang pasti speaker. Speaker. Ya, nek 18 coil 5. Voice coil 5 in. 5 in. Voice coil 5 in semua? Ya. Nek sing 15 in yang untuk lo coil 4. Oh, gitu. Standar, Mas, nek merek kalah banyak sing tahu. Podo kancane ya. Iya, sama kancane. Linare juga ya. Nek linare kita ambil speaker. Heeh. Kali kan produk sendiri ya. Oh, sendiri. Itu bisa pasif atau by M, Mas? Itu by M. Sementara ini by M. By M ya, semua. Belum pasif. Oh. Kalau power, Mas? Ini kalau untuk power untuk linare pakai apa, Mas? Power pakai napa, Pak? Nggih, sakit. Power pakai kalau Peter pakai Chevin England. Chevin ya. Itu Chevin. Main berapa ohm? Main 2. 4. 4 ohm. 4 ohm. 10 in. Yang 10 in ya 4050. 4050. Kalau untuk subwoofer pakai Passlab. Passlab ya? Iya. NX sama MC. Oh, seri ini, Mas, sama Agus. MC. Kayaknya ini ada acara Adol Dawet. Adol Dawet. Oh, okay. Iya. Ya, ya, ini mainnya berapa W, Mas? Kalau luar itu 5 W. 5 W. Iya. 5 W untuk VOH-nya. Iya, dulu sempat sampai 6 W tapi 6 W. Enggak lama. Oh iya, iya. Ini untuk center, Mas. Center pakai produk apa, Mas? Untuk center. Iya. Itu pakai atasnya pakai cap. Cap ya. Cap 215 II. 215 II. Iya, 215 II. Tapi ada juga yang ya pakai Yamaha, Mas, itu ya. Itu 12 atau berapa? Untuk Yamaha itu untuk apa itu? Setfil. Setfil. Ya, untuk aktif-aktif pakai Yamaha 12 in. Oh, 12 in. Enteng. Iya, iya. Berarti powernya sendiri ya, pasif ya? Itu aktif. Pasif. Aktif. Yang Yamaha itu aktif. Oh, aktif. Saya kira pasif. Apa Kev itu pasif. Pakai KSC juga 5050 main 8 ohm. 8 ohm ya, semua satu, ya? Satu channel satu ya. Oke. Okay. Sama monitornya. Oh, ini, Lur. Monitornya di belakang loh. Berarti ada berapa cap, Mas? 4 ya? Cap punya 4 ya. Punya 4. Terus ini kan mixer kalau saya review pasti ditanya, "Mas, ini BLS itu kenapa kok 2?" Itu pasti. Ya gini toh, Mas. Kalau apa ya? Coro kasar misalkan ibaratnya ini. Heeh, ya, ada kan ada yang bawa 40 channel. 40 ya. Channel. Iya, ada yang bawa mixer analog 40 channel. Ah. Nek digagas kan ya ora kanggo kabeh. Iya. Tapi kan nggo apa ya? Sepeleng lah. Kok nek jagani nek padok apa iku? Parawitan apa? Campur sari komplit gitu. Iya, iya, iya. Lah ini ya sama konsepnya gitu. Ya, nah, sama. Karena nek satu kan 32. 32. Nah, kemarin kan saya jelaskan nek di Zelinda itu yang ada kemarin kan Zelinda. Iya, yang saya review itu ya. 32 kan kurang. Kurang. Nah, makanya kan tahu di sendiri. Iya. Begitu weh, simpel. Jadi makanya pakai dua. Nek masalah suara nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Nambah channel. Sama saja ya. Iya, sama. Soalnya sama tipenya sama. Iya. Oke. Okay. Untuk jumpernya, nek sing pengen tahu ini cuman pakai kabel data. Kabel data link ya. Kabel cat 6. Oh, cat 6. Oh, siap. Untuk jumper antara dua mixer. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, untuk saat ini main berapa ohm, Mas? Untuk FOH-nya.
FOH-nya? FOH 4 ohm. 4 ohm ya. Iya. Kalau biasanya yang kalau kita main-main tuh biasanya Mas sama ya 4 ohm. 4 ohm cuman nek biasanya kan line array-nya 6. Nah, itu main 33. 33 berarti 2,7. Kalau sekarang 4 ohm ya. Iya, karena 8. 8. Kan bisa dipisah. Iya, kan dijadi satu ya. Oke, siap, siap. Simpel sih, Mas. Simpel ya. Terus genset Mas 2 ini juga. Genset itu 2 itu sama 60 kVA semua. 60 kVA. Jadi 60 kVA itu ora tulisane, asli. Asli ya. Bisa dilihat dinamone. Oh. Ini kenapa membawa 2? 2 itu karena gimana ya Mas? Ya intinya serep lah. Serep. Kan nek nek bose bilang Pak Nardi, wong yo kari geret yang grosisan. Ayo ning lapangan kan kita ayam ya. Misal genset 1 ya. Trouble kita ada 1. Jadi gitu, kita juga tenang. Iya. Ya kan wong kari geret toh, ngopo kok ora gitu loh. Siap, siap, siap. Simpul, Mas. Sedia payung sebelum hujan. Nah, 60 kVA semua ya, Mas. 60 kVA tapi beda mesin. Mesinnya yang satu yang tak pakai ini Canter 2015. 2015. Yang satunya? Yang satunya D14. D14. Itu baru. Oh, beda tahun ya? Iya. Oh, beda iya. Beda mesin juga. Beda mesin juga. Oke, siap, siap. Ini terus ya 15 ini pakai power apa Mas nih? Kan yang tadi kan kalau Twitter kan Kevin. 10-an kan pakai GSC yang 4050. Iya. Untuk 15 pakai RDW. RDW ND15 Pro ya. Kalau 18 pakai baseline. Wow. Saya pernah menyimak apa itu mixer. Mixer ya. Kenapa kok enggak pakai DL? Nek DL itu enggak bisa nambah channel. Oh gitu. Ya makanya beda kalau yang ini ya. Ya DL itu enggak bisa nambah channel. Oke, siap. Ya kan ada yang kenapa kok enggak pakai DL? Dikirane DL iso nggo nambah channel. Iya. Oke. Makanya kita tetap pakai mixer 2. Oh gitu. Tetap pakai Midas. M32. Oke Mas, ini kalau untuk alat dari DLMS baik dari DLMS ini ada 480 sama 4800. Nah ini lur, ini ada dua. Ini ada yang mau dijelaskan Mas Bayu. Apa kegunaannya? Ya kegunaannya. Ini kan 4 in 8 out. 4 in 8 out. Kalau yang ini kan, nah ini untuk bedanya Mas, bedanya saja. Kalau bedanya kan, ya dulu udah pernah jelaskan. Di mode, saya belum pernah ya. Apa tuh nek bedanya paling nek 4800 sama 480 kan? Nah, sample rate-nya beda. Untuk apa namanya, untuk sistem sinusnya? Sinus apa? Maksudnya grafiknya itu loh Mas, grafik sama sinus aja. Nah, titik pemotongan gitu loh Mas. Kan tinggal pemakaian, nek titik pemotongan kan tinggal pemakaian. Oh gitu, nah bedanya antara dua ini kan cuman apa itu? Ya banyak sih, tapi yang terlihat kan sample rate. Terus insetnya ini double. Oh gitu. EQ-nya double. Ini loh. Terus kegunaannya nek yang ini, ini untuk FOH luar. Itu untuk FOH, FOH dua luar. Kalau yang 480? Yang ini untuk dalam. Tapi ini semua kepake semua Mas? Ini kepake semua. Oh. Turang dua channel tak ini. Oh gitu. Ya. Ini kan input satu untuk sub monitor. Input dua untuk atas monitor. Terus input tiga untuk sub center. Oke. Okay. Untuk empat atasan center. Oh gitu. Oke. Okay. Jadi vokal sama setfield aktif. Oke. Simpel. Berarti tetap berbeda-beda ya? Iya. Tetap sama aja Mas. Kan apa itu ada gimana? Yang pakai equalizer banyak itu loh. Nah, itu kan sama ini cuma diringkas toh. Oh, dijadikan satu ya. Sudah ada limiternya. Iya. Katakan sudah ada gate-nya seperti itu ya Mas ya. Complete sih. Kompres dan lain sebagainya. Tapi untuk wireless Mas? Wireless. Wireless ini pakai apa? Wireless. Wireless mic. Ya mic. Mic toh. Ya. Mic. Ya. Wireless mic. Pakai AD. AD. Ya. Pakai AD ya. AD. Punya dua set, cuman ini yang di bawah satu. Cuman satu. Oh, gitu. Nanti yang lainnya pakai kabel. Dua set yang dipakai cuman satu ini. Satu set. Oh, ini karena sudah dua ya, Mas ya. Iya, dua nanti terus ditambah kabelnya udah dua lagi, empat. Oh, gitu. Tapi nanti kalau ada artis kayaknya penyanyinya banyak, kita pakai ini dua set. Tapi sudah ada ya. Sudah ada di rumah. Oke, siap. Istilahnya tinggal pakai gitu ya. Oke. Ini tadi buat 15. 15 main 4 ohm. 4 ohm. Ini yang pass lab. Ini untuk yang khusus ini kan pass labnya ada 5. Ada 5. Yang satu ini untuk center sama center. Yang satu ini ya.
Yang lain tuh foh ya? Foh semua. Ini kan mati karena nggak dipasang satu saya. Oh gitu. Oh gitu. Kalau ini yang satunya serep. Yang satunya buat untuk main full set. Full set. Oh, yang KSE ya? Iya, iya. Ini 10-an yang 40-50. Heeh. Yang 50 ini ini main 8 ohm. 8 ohm semua. Oh, yang ini? Satu box. Oh, oke. Satu channel satu. Ini yang original lur, yang KSE. Yang abu semua. Yang abu. Kalau yang Cina-Cina itu ada yang putih. Yang putih. Ini yang putih lur. Mau rencana mau beli. Ini kan 01 ya. Iya. Mau dikasih. Murah, Mas. Ngotake Pak I. Ini kan tua iki sih. Yeah. Tuane payu tuane. Ora dinggo kan didol karo Pak. Seperti ini lur. Ini dari KSE 5050 RMX. HD-nya ada 2 ya, Mas ya. Yang 4050 ada 2 untuk 10. Ini untuk apa? Untuk 10 ya? Linare. Linare? Ya. Untuk Linare lur, ini lur. Oh. Linarenya full 10-an. Full 10 in. Tapi ini dominan sampean pakai 10 in kenapa, Mas? Kan ada yang 12 terus 10. Ya nek 12 itu kan apa lebih, mungkin apa ya, cara kasari cara Jawa niki lebih full ring. Kan full ring. Kadang 12 kan udah enggak usah pakai 15, udah enggak usah pakai low pack kan aman. Oke, oke. Nek saya kan soalnya masih punya low pack, masih punya 15. Makanya jadi pakai 10-an. Jadi dimanfaatkan. Keras ya. 10-an sih. Oh, gitu ya. Cemanas. Cetung-cetung gitu ya. Soalnya kan 10-an sekarang kan magnetnya besar-besar tuh, voice coil-nya kan besar juga. Ada 3 in ya, Mas ya. 4 in juga ada loh sekarang. Tapi aku enggak pakai yang 4 in. Yang ini yang berapa in? Itu 3 in standar. Standar ya. Oh, kalau ya 15 tadi 4-in. 4-in ya. Standar. Sama ya, sama. Standar 3-in cuma 3-in ya. Kalau 18 juga 4-in tadi ya? 5. Oh, 5. Oh, 5 tadi. Iya, 5-in. Oh, berarti sudah mengikuti zaman modern 5 ya. Iya. Oke, oke, oke. Mungkin itu aja Mas Bayu. Oke. Monggo. Terima kasih sudah banyak penjelasan. Aku ki soalnya enggak pernah di review. Oh, gitu. Isin kenapa? Oke, ini dari owner dari BLS Musik. Nanti untuk nomor-nomornya tak kasih di nomor deskripsi lur. Adan sih lur. Oke, siap. Terima kasih Mas Bayu ya. Nggih, sama-sama. Oke.